pemandangan karo jalan. Iki wis mulai. Oh, nyong ora bakat. Mun nek dadine ora apik aja diprotes. Ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-temanku semua? Selamat datang kembali ya di channel YouTube Aji Saka Galuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang halal dan barokah ya. Kita jalan-jalan ke Kebon Teh Tambi ya teman-teman ya. Episode kali ini, kemarin saya sudah memberikan cuplikannya, pemandangan, view pemandangan yang indah melewati perbukitan Bukit Sikendil, antara Bukit Sikendil dan Gunung Sindoro ya teman-temanku semua ya. Jalur wisata Kebon Teh Tambi ini menghubungkan ke daerah wisata Dieng ya teman-teman ya. Namun ini saya arah sebaliknya, pulang dari Dieng lewat Kebon Teh Tambi ya teman-teman ya. Ini pemandangannya. Jalur yang menghubungkan dari Temanggung ke Dieng ini melewati Kebon Teh Tambi ini memiliki banyak lokasi wisata ya teman-temanku semua ya, spot-spot untuk foto selfie ria, tempat-tempat wisata banyak sekali di sini. Contohnya Kebon Teh Patean Tambi, dan sebelah kiri saya ataupun kanan saya ini Kebon Teh Sikatok Tambi ya teman-teman ya. Itu pemandangannya Gunung Sindoro belakang Kebon Teh Sikatok ini ya teman-teman ya. Ada pula tempat wisata si Bajak Green Canyon dan rumah di atas awan ya. Lokasinya banyak sekali tempat wisata di jalur Kebon Teh Tambi ini teman-teman. Kalau teman-teman lewat jalur ini, pelan-pelan saja ya teman-teman ya, sambil menikmati pemandangan alam di sekitar kita. Thank you.
ada wisata si Bajak Green Canyon, teman-teman. Sebelah kiri kita ini si Bajak Green Canyon ya. Wisata, nanti juga ada wisata lagi, masih banyak seperti kampung di atas awan ya, teman-teman ya. Rumah di atas awan, maksudnya kampung di atas awan itu banyak sekali kayak homestay ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin menginap di daerah perkebunan Teh Tambi ini, ada homestay atau villa namanya kampung di atas awan ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman pulang dari Dieng lewat jalur kebon Teh Tambi ini, jalannya aspal halus dan turunannya landai ya, teman-teman ya. Pokoknya demi keselamatan lah, aman lewat sini ya, teman-teman ya. Jalannya halus dan tanjakan ataupun turunannya cukup landai ya, teman-teman ya. Demi keselamatan dan kelancaran kita pulang ke rumah ya. Barusan kita sudah melewati kampung di atas awan ya, teman-teman ya. Tempat menginap ataupun villa homestay di daerah perkebunan Tambi ini ya, teman-teman ya. Kampung di atas awan, seperti lokasi wisata itu yang banyak rumah-rumahnya itu ya tadi ya. Yang view pemandangannya belakangnya Gunung Sindoro, teman-teman. Oh iya teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa dong subscribe-nya ya. Ini pemandangan dari bukit, sekitar Bukit Sikendil ya, teman-teman ya. Sebelah kiri kita ini ya, perbukitan. Jangan lupa share videonya ya, teman-teman ya. Bagikan ke teman-teman kalian supaya tahu kalau lokasi wisata kebun Teh Tambi ini sangat favorit ya untuk yang teman-teman daerah wisata Jawa Tengah ini ya, yang suka cari apa ini spot-spot foto ya, teman-teman ya, untuk koleksi foto-foto teman-teman yang pemandangannya, view-nya bagus-bagus ya.
Ini dari belakang kita ini Gunung Sindoronya tampak terlihat ya teman-teman ya. Ini mau panas. Rest area Pati Ombo sebelah kanan kita tadi ya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.